Nama penyanyi Reza Herlambang sempat menghilang dari dunia hiburan. Baru-baru ini, Reza mengungkap masa kelam keluarganya yang mendadak bangkrut. Ia menyebut ada kejanggalan yang menjadi faktor kebangkrutan keluarganya. Penyanyi solo Reza Herlambang mengungkapkan kisahnya yang mendadak menghilang dari dunia hiburan tanah air. Diketahui, penyanyi era 2000-an ini sempat berjaya hingga mendapat julukan sebagai Justin Timberlake Indonesia. Di tengah puncak karirnya, ia mendadak menghilang di tahun 2009. Namanya baru muncul setelah kembali dengan single Cinta Tak Pernah Salah pada 2013. Rupanya ada kejadian berat yang menimpa keluarganya pada masa kejayaan Reza Herlambang. Ia menceritakan bahwa ujian untuk keluarganya begitu berat hingga ia harus menepi dari dunia hiburan. Hal ini diceritakannya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ferdi Elemen pada Jumat 3 Februari. Kisah itu bermula dari tahun 2009. Tiba-tiba bisnis keluarga Reza Herlambang harus kehilangan senilai 12 miliar dalam semalam. Pelantun lagu Menyesal ini kemudian menceritakan hal janggal yang terjadi sebelum masa kebangkrutan keluarganya. Reza mengatakan rumahnya pernah kejatuhan bola api. Setelah kejadian itu, bisnis keluarganya mulai hancur. Meski demikian, Reza tak memaksakan publik untuk mempercayai kisahnya. Dikatakannya, sang ibu bahkan sampai mengalami gangguan mental setelah keluarganya bangkrut. Reza Herlambang juga harus angkat kaki dari rumahnya dan pindah ke rumah milik saudaranya secara mendadak. Setelah mengalami kegagalan, Reza perlahan bangkit dengan bantuan Naga Suara. Reza Herlambang diberi satu single yang berjudul Jomblo. Ia kemudian kembali menata karirnya di dunia tarik suara. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!